Fatil Amya wal Mursalin amma ba'du. Para jemaah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya akan menjelaskan sarung atau mereview sarung seragam. Dan sarung seragam ini identik dengan sarung seragam Sidogiri. Bahasanya ini seragam pondok pesantren GHF. Dan ini bisa dikasih nama lembaganya, atau bisa dikasih nama TPG-nya, atau dikasih nama pondok pesantrennya. Contoh, pondok pesantren Bustanus Salawat, dikasih Bustanus Salawat, atau pondok pesantren Bustanus Salawat, atau dikasih pondok pesantren Nurul Huda. Monggo, terserah bagaimana isinya, kita buka. Dan sarung ini identik dengan sarung seragam Sidogiri. Ini seperti ini yang warna hitam, ini warna hijau. Nah, ini mereknya BHF, tapi ini kalau nanti minta seragam, ini bisa dikasih nama lembaganya ya, bisa dikasih nama pondok pesantrennya. Ini kan namanya mereknya BHF ya, ini merek aslinya. Tapi nanti ini kalau minta seragam, ini nanti bisa dikasih nama lembaganya. Apa dikasih nama Bustanus Salawat, Nurul Huda, Miftahul Jannah, monggo terserah para yang menggunakan sarung ini ya. Dan ini biasanya dipakai oleh santri ya, santri. Oleh karena itu kalau ingin santrinya pengin seragam ya, kalau seragam yang bagus ya seperti ini ya. Ini ada coraknya, ini namanya corak ya. Kemudian ini namanya tumpan ya, tumpannya seperti ini coraknya. Tapi kalau yang umum di pondok pesantren Sidogiri itu, seragam itu enggak ada coraknya ya. Enggak ada coraknya, ini tumpan langsung warna ini ya. Enggak ada coraknya. Tapi yang ada coraknya itu memang biasanya ada variasi ya, memang lebih bagus yang ada coraknya. Kalau mau seragam yang ada coraknya monggo tak kasih ini, kalau yang seragam tidak ada coraknya ada juga ya, tapi persis dengan yang, tapi ada sarung yang merek santri Sidogiri itu memang produksi dari Sidogiri, itu harus beli di Kapontren atau di Basmalah Sidogiri. Itu biasanya di Basmalah Sidogiri itu sudah menyediakan sarung yang seragam. Nah, yang seragam yang khusus Sidogiri. Tapi kalau yang ini memang ini ada apa, ini ada coraknya dan tumpalnya lebih bagus daripada yang seperti biasanya yang dipakai enggak yang ada coraknya ini. Bagaimana isinya ya, kita buka bersama. Seperti ini ini kan bagus ini, lumayan. Dan ini kainnya kain katun gitu, kain katun anti luntur ya. Tapi kalau yang lawas-lawas yang Sidogiri yang ada coraknya itu, yang mistress itu, ada kain mistress yang ada coraknya itu luntur ya. Saya juga punya yang milik Sidogiri, dulu saya beli 160.000 dulu ya. Dulu yang mistress itu, sampai karena kan saya simpan ini mani-mani, sampai sekarang masih ada ya, masih ada, jarang dipakai, sobek, tak jahit lagi. Dan juga jahit tengah, dan ini bukan jahit tengah ya, karena ini kainnya katun bukan mistress. Yang saya punya itu yang seperti ini kainnya adalah kain mistress ya, kan kain mistress itu luntur ya. Dan ini kain-kainnya ini bisa request nama ya, request nama, bisa dikasih nama lembaganya, dan juga ini bisa dikasih nama lembaganya. Yang jelas itu dengan, kalau biasanya dikasih nama lembaga itu menambah harga 5.000 per sarungnya, itu menambah harga 5.000 karena dikasih nama lembaga atau dikasih nama pondok pesantren ya. Itu kemudian ini ada yang warna hitam ya, sama ya, tapi karena hanya warnanya warna hitam. Ini ya bagus semualah, ini untuk dijadikan
sarung seragam menurut saya sangat cocok sekali menjadikan seragam. Oleh karena itu para ustaz atau para jamaah yang ingin buat seragam bisa langsung menghubungi kami, nanti di deskripsinya kami kasih nomor dan juga kasih alamat rumah kami biar mudah untuk datang ke tempat kami. Dan perlu diketahui bahwa toko kami, toko SHJ Sarung Komunitas Surabaya ini yang bertempat di Surabaya, insya Allah amanah. Banyak orang-orang yang kurang percaya ya di jualan online itu karena mereka sudah trauma dengan beli online ternyata barangnya tidak sampai, dan mereka padahal mereka sudah transfer, sudah TF kepada penjualnya. Ini yang merusak jualan online. Tapi insya Allah kami amanah. Karena di deskripsi kami itu kami sudah cantumkan alamat kami, alamat rumah kami, insya Allah. Karena sudah dicantumkan alamat, kemudian dicantumkan Shopee kami, di kami juga jualan di Shopee. Ini mudah, ya mudah cara melacak. Ya kami itu gampang dilacaknya. Intinya di deskripsinya itu sudah tinggal pencet di Google Map-nya sudah muncul ya, muncul SHD Sarung Komunitas. Atau jangan, lebih gampangnya coba sambian di browsing di Google langsung atau di Google Chrome, cari SHD Sarung Komunitas. SHD Sarung Komunitas. Nanti muncul, tinggal dipencet, nanti dikasih arah toko kami, alamat kami, nanti sudah ada di Google, baik Google Chrome maupun di Google. Gampang, insya Allah. Jadi insya Allah kami amanah. Dan barang kalau tidak sesuai dengan pesanan atau barangnya ada kerusakan, kecacatan, boleh dikembalikan. Dengan syarat jangan sampai lipatannya jangan berubah ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah itu saja perkenalannya kali ini, semoga ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.